semuanya sudah divalidasi. Mudah-mudahan semua kita sehat-sehat dan semua juga anak-anak ini sehat-sehat. Sedikit Pak tentang sejauh apa Pak keterlibatan Kementerian dalam penjemputan Joko Chandra sendiri Pak? Nah, ini kerja ini kita harus ucapkan selamat kepada Polri. Jadi ini betul-betul P2P, polis to polis ya, dalam penjemputan Joko Chandra. Pesannya adalah ya, sama seperti saya menjemput Maria Pauline, ya, Lumowa, ini adalah kerjasama. Tapi yang khusus Joko Chandra memang karena sangat rahasia, ya, saya tahu ini sangat rahasia, operasi yang sangat rahasia, maka dipercayakan kepada instansi Polri untuk mengambilnya. Ini menunjukkan bahwa dimanapun berada, pemerintah akan sangat serius untuk mencari dan meminta pertanggungjawaban beliau di hadapan. Jadi kita menghormati, menyatakan selamat kepada Polri, dalam hal ini Baris Krim Polri yang telah berhasil membawa Joko Chandra ke Indonesia. Untuk ya. Status keimigrasiannya Joko Chandra sendiri seperti apa Pak Sandi? Iya, dia dikasih SPLP. Ya, kemarin ada paspornya kita tarik dan kita ganti ke SPLP. Karena kita tahu yang bersangkutan pernah menjadi warga negara PNG. Jadi kami akan teliti nanti. Ya. Oke? Thank you, Pak. Terima kasih.